Pemirsa, pekan ini Kota Cirebon masuk dalam zona merah COVID-19. Komite Penanganan COVID-19 Jabar berupaya mengevaluasi penularan COVID-19 di Kota Cirebon yang diduga terjadi karena sebagai perlintasan jalur mudik dan jalur wisata. Selain itu, Pemprov Jabar pun terus melakukan tes bagi orang-orang yang pulang dari luar negeri untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Pertama, setelah tidak ada zona merah, minggu ini zona merah hadir lagi di Kota Cirebon. Ya, jadi kita akan fokus minggu ke depan karena kita duga Kota Cirebon menjadi tujuan perlintasan mudik juga dan memang juga destinasi pariwisata. Ya, jadi kita akan melakukan proses pergerakan memastikan Kota Cirebon kembali tidak merah. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun terus melakukan pengetesan bagi orang-orang yang pulang dari luar negeri untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Hingga saat ini di Jawa Barat hanya dilaporkan masuknya varian baru dari Inggris di Karawang. Gubernur pun mengingatkan kembali agar masyarakat terus melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar ekonomi kembali normal. Budi Hartati, Bandung TV.